قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أحي الأكارم صدارة وصداري وقوم مسلمين وقوم مسلمات دمانا بن أندى برادة كان لغي أقان كوتا ما أن سبلوخ هاري برتامة دي بولان دل حجة سبقي ما دي حديث صحيح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر tidak ada suatu hari kata Rasulullah SAW yang mana amal saleh lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari ini, yaitu hari sepuluh hari pertama di bulan Dhuhr Hijjah. Dan juga kebiasaan para salaf, rahimahumullah Taala, mereka amat sangat mengagungkan hari-hari ini ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, Wa kanu yagzimuna tiga belas. al ashr akhir min Ramadan wal ashr al awal min Dhul Hijjah wal ashr al awal min Muharram. Kebiasaan para sahabat mereka mengagungkan tiga sepuluh. Sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, sepuluh pertama di bulan Dhul Hijjah, sepuluh pertama di bulan Muharram. Diriwayatkan, Kana Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, 이다داخل العاشر يجتهد يجتهد nah. beliau masuk pada 10 malam pertama di bulanul Hijjah beliau bersungguh-sungguh Menyisingkan lengan baju yang tidak pernah beliau lakukan ibadah seperti itu di bulan-bulan yang lainnya sampai sampai beliau itu kayak Tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah benar-benar di puncaknya dia sampai benar-benar bersungguh-sungguh dihabiskan ter energi dan kekuatannya untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Dan inilah kebiasaan para salaf ikhwani barakallahu fikum. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, kita akan kedatangan musim-musim uh, tijarah rabiah, musim-musim perdagangan yang amat sangat menguntungkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Kaisanya Rasulullah SAW menegaskan فَأَكْثِرُ فيهن من التكبير والتحليل والتحميد. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid mengucapkan La ilaha illallah Allahu Akbar walhamdulillah di bulan-bulan di hari-hari ini berbanyak kalimat tauhid La ilaha illallah Allahu Akbar walhamdulillah nah dan juga sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an wa minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun kebiasaan orang-orang yang beriman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh mereka sedikit tidurnya dan mereka banyak menghidupkan malam-malam mereka dengan bangun malam yaitu salat salatul lail afdholus salati ba'dal fariidati salatul lail sebagaimana qala alaihi salatu wassalam sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat solat sunnah adalah solat lail kiamul lail solat malam. Nah kita memperbanyak siak kiamul lail di hari-hari ini dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau dan juga kebiasaan para salaf mereka memperbanyak takbir memperbanyak takbir takbir di mana saja di rumah, di e, di pasar, bahkan di masjid mengeraskan takbir dan berbanyak takbir. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafun salih dari kalangan sahabat. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar apabila beliau masuk pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau pergi ke pasar dan beliau bertakbir dan mengeraskan takbirnya sehingga manusia juga mengikuti takbirnya Abdullah bin Umar dan juga uh, Abu Hurairah radhiyallahu taala Dan juga ya ikhwani barakallahu fiikum berbanyaklah sedekah, silaturahmi selatu rahmi, berbakti kepada orang tua dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga amat sangat ditekankan dalam masa hal ini, dalam masa ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah puasa. Puasa memperbanyak uh, puasa di hari-hari ini. Kalau kita tidak bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, paling tidak kita puasa di hari 9 atau tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Sebagaimana ditegaskan oleh uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam, "Inni la ahtasibu min Allah ayyukaffira as-sanata ayyukaffira as-sanata qabla wa was-sanata wa, wa, wa al-ba'dah." Wasallam. Aku berharap dengan puasa satu hari Tanggal 9 Dul Hijjah Allah mengampuni dosa-dosa kita Yang telah lampau dan satu, satu, tahun Yang telah lampau dan satu tahun yang akan datang Ini Yang bisa kita lakukan Di hari-hari ini Ya ikhwani wa akhwati barakallahu Bersungguh-sungguhlah Sampai-sampai uh, Sa'id bin Jubair beliau mengatakan uh, La surujakum al Jangan kalian jangan kalian matikan lampu-lampu kalian apabila kalian masuk pada hari 10 pertama di bulan Dhul Hijjah. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian. Perbanyaklah ibadah. Gunakan untuk baca Al-Quran. Gunakan untuk Qiyamul Lail. Naam. Nah, ini ikhwani wa akhwati yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha wa tubhidaik. Jazakumullahu khairan.